ada tempat hidden gem ya, hidden gem cabai namanya. Itu ada tempat yang seperti masuk hutan itu, Dek. Iya. Iya, sama siapa, Dek? Sekarang pagi sama Kak Angga. Nah, itu dia. Itu sama Kak Angga. Kita udah suruh mukus tadi. Sekarang kita berangkat ya, Dek ya. Ayo kita berangkat. Kita berangkat, guys, bareng Kak Angga sama Dek Ayung. Sepedanya santai-santai dulu. Hari libur. Di Jalan Suli ini saya ngikutin Ayung sama Angga belum seberapa, sudah ngap-ngap, guys. Harusnya saya bikin videonya sambil naik motor. Dari sini jalannya udah mulai tipis-tipis nanjak. Aduh, saya ditinggal sama Ayung dan Angga. Udah jauh di depan, guys. Aduh, nah di sini kita udah di Jalan Angka Utara. Dari sini jalannya udah mulai nanjak, guys. Walaupun dikit tapi panjang. Ayungnya masih narikin Kak Angga di depan. Guys, mereka berdua udah sangat jauh. Tinggalan, guys. Jauh, guys.
kita ngikutin atlet muda tuh bikin ngap-ngap. Saya ketinggalan jauh. Mereka kira-kira lagi 200 meter di depan saya. Jadi ya wis. Dewe-dewe enggak apa-apa. Aduh. Lumayan, guys. Akhirnya ketemu, guys. Ketemunya pas lampu merah, ditinggal lagi, guys. Jauhnya nanjak, guys. Mereka udah jauh, guys. Ini pemandangannya bagus. Seger. Lagi tapi ditinggal lagi, guys. Jauh. Tak bisa mendekat saya, guys. Benar-benar jauh sekali ini, guys. Masuk di Kabupaten Badung. Udah masuk di Banjar Cabe. Masuk di Banjar Cabe. Lurus langsung. Langsung. Iya. Nah, ini kalau udah masuk jalur kampung masih sepi, guys. Itu dia rumahnya adek gini, kakeknya adek Ayung. Kiri, ternyata salah jalan, guys. Tinggalan lagi, guys. Sudah masuk lusukan, guys. Mereka udah di depan. Wah.
Putra. Was. Pelan-pelan di sini. Wah. Ya. Ini kita belok, guys. Ya. Pemandangannya bagus, guys. Sini. Situasinya kayak gini, guys. Ayung sama Angga ini sebenarnya mereka udah puter-puter ya, guys. Wah. Ini berdua gayanya keren-keren, guys. Kacamatanya juga sama. Badan kurus-kurusnya juga sama berdua. Yang beda warna bajunya sama sepedanya. Di sini termasuk hidden gem. Kalau menurut mereka berdua sih nggak terasa. Saya yang sebagai pengikut sama kameramen benar-benar ngos-ngosan. Oh, itu dek, lihat suasananya bagus ya, dek ya. Oh. Kak nyari keong deh. Iya. Tempat pakai pacaran. Ah. Mungkin nanti kalau enggak sama Dek Ayung mungkin tuangganya ke sini sama pacarnya, guys. Ah. Ngapain belum punya motor? Wah, ini jalannya kita tadi dari sana. Bapak hati-hati, jangan sampai nginjak anu ya, kotoran anjing. Ya.
Ya. Masuk jalur sawah lagi. Kebun. Wah, jalannya udah bagus. Woi. Jalannya mulus sekali. Hati-hati anjing galak. Jangan terlalu pinggir deh. Pak, ini nembusnya dari mana, Pak? Sebelahnya yang lotok. Oh, lihat tuh guys, pemandangannya guys. Hui. Asik. Dari tadi saya ngap-ngap di jalan raya, sekarang saya berhasil ngikutin, guys. Wah. Tuh jembatannya. Oh, ini dia, guys. Ya. Mantap nih, mantap. Gimana tuh suasananya tuh Angga? Mantap ya. Ini namanya kita sepedanya asyik-asyik. Kayak strapa gitu modelnya. Sini bisa tempat spot mancing juga. Oh, lihat tuh pemandangannya guys. Woi. Ya, itu Gunung Agungnya kelihatan. Coba ndak berawan ini, suasananya bagus guys. Awas nyemplung, ini bukan adegan film Dono ya. Ini kayaknya jalannya baru diperbaiki. Ini ada yuk ya? Ya? Waktu ini gak kayak gini. Alurnya guys.
Aduh. Wah, sekarang kita saatnya pulang ya, guys. Kita pulang nih, Dek. Ya, pulang. Lewatin persawahan lagi. Aduh. Ini dia menikmati pemandangan, guys. Wah, ternyata bagus, guys. Ya, sekian dulu untuk gue hari ini ya. Jangan lupa, Pak Dek, toles sini Dek, jempol Dek, subscribe, like, share. Wey.